gelap ya. Gimana sih? Gak terlalu gelap. Jadi video ini tuh salah satu permintaan dari followers-followers Instagram aku buat yang pada tanya aku pakai kamera apa di Instagram karena hasilnya tuh bagus, dia terang banget. Aku sih FYI, kalau misalnya kita kehilangan kamera sekitar 1 bulan yang lalu, jadi kita mau nggak mau upgrade kamera. Tapi waktu itu budget kita tuh lagi, kita nggak pernah menganggarkan untuk beli kamera. Waktu kamera yang Canon kemarin kita beli juga itu karena terpaksa, karena si lensa Samsung NX Mini itu patah. Tapi ternyata si NX Mini itu bisa dipakai lagi dong. Ini kita pakai rekam pakai NX Mini kita, kamera pertama. Alhamdulillah kita kebeli kamera Fujifilm X5. Itu kamera keluaran terbaru ya Beb ya. Dia baru keluar bulan Februari. Kalau baru itu sebenarnya ada yang harga 7 jutaan. Cuman yang baru harga 7 jutaan itu dia garansinya bukan garansi resmi ya, cuman garansi distributor. It means barang itu adalah barang ilegal. Jadi kalau kalian mau beli apa sih kamera, pastiin kalau garansinya itu garansi resmi. Jadi dia benar-benar expert cari barang. Enggak, itu sebenarnya insting sih, insting perempuan untuk cari barang yang murah dan berkualitas. Jadi aku tuh, ini tips juga ya buat kalian, aku survei di beberapa online shop, dari Shopee, dari Tokopedia, Bukalapak, aku recommended Bukalapak, terus apalagi Instagram, aku pokoknya aku cari-cari dan bandingin harganya dari satu toko ke toko yang lain, aku bandingin. Terus dari Tokopedia, dari Bukalapak, aku semuanya aku survei. Sampai akhirnya aku, sebenarnya sebelum si kamera ini aku nemu beberapa kandidat ya baby ya, beberapa kandidat jual second harganya 6 juta. Tapi sebenarnya harga standar XA5 itu secondnya tuh masih di harga 7 jutaan. Jadi kamu mau nyari yang di bawah 7 juta itu agak susah. Walaupun misalnya kamu dapat yang di bawah 7 juta, dia banyak minusnya segala macam. Tapi yang baru harga ya barunya itu 8,99 juta. Aku nemu itu di Tokopedia, orang Jakarta, waktu aku lagi iseng scroll. Beb, aku nemu kamera harganya 6,5 juta, tapi dia udah full set semuanya, dapat bonus case kamera juga. Garansi masih ada sampai bulan Februari. Terus lecetnya juga lecet, dia bilang ada lecet katanya di bagian apa sih deket ininya, dia kena apa ya gitulah, pokoknya dia bilang ini minusnya 99%, dia bilang gitu. Cuman nggak dapat memory card. Aku nggak pikir panjang, aku langsung bilang, Beb, aku mau kamera ini. Walaupun kita nggak ada, nggak nganggarin ya, Beb, kamu juga belum tentu ada uang. Cuman dia bilang, ya udah, sok kamu ngobrol sama mbaknya. Aku langsung chatting mbaknya, mbak, bla bla bla, saya mau beli, mau pengen kameranya, tolong keep ya, mbak. Nah, pengalaman sebelumnya nggak ada yang mau ngekeep aku. Jadi tiap aku bilang aku pengen kamera ini, nggak ada yang ngekeep sampai yang mereka jual-jual aja gitu. Tapi si mbak ini tuh so sweet banget, mbaknya benar-benar ngekeep aku sampai aku siap untuk beli. Nah, ini tips buat kalian juga, kalau misalnya kalian bisa COD, mending COD. Karena kalau aku rada riskan ya untuk beli-beli barang online di Indonesia, maaf ya. Apalagi untuk sekelas kamera, karena takutnya ada rusak apa. Tapi kalau di Turki, I believe so much, trusted sih kalau di Turki. Cuman di Indonesia aku takut, bukannya aku nggak percaya ya, cuman ini ketakutan aku sendiri. Dan alhamdulillah ketemu, terus mbaknya bawa kameranya plus dengan box-boxnya, dan ini masih lengkap banget. Di dalam boxnya tuh masih lengkap banget, ada buku-bukunya, buku-buku manualnya, walaupun sebenarnya nggak terlalu kepake sih karena kita sudah pakai bukunya. Ya masih lengkap banget, sama ada tas garansinya, ini garansi resmi dari Fuji filmnya sampai bulan Februari. Ini lihat kameranya, kayak gini bentukannya itu dia mirip sama XA3 ya. FYI juga, jadi ini XA series ya, dari XA1, XA2, XA3, nggak ada XA4, jadi langsung XA5. Katanya sih yang aku baca, orang-orang Jepang itu menganggap angka 4 itu angka sial, jadi mereka di cancel, nggak ada yang angka 4, jadi makanya langsung ke XA5. Ya mitosnya, mereka percaya banget, walaupun orang Jepang maju ya Beb ya, mereka masih percaya sama hal-hal kayak gitu. Aku tuh nggak expert di fotografi, jadi aku nggak terlalu familiar juga sama tombol-tombol dari si
XA5. Ini ada tombol apa sih? Video, ada tombol menu kayak gini-gini aja, standar katanya standar Fuji sih. Kayak gini. Terus ada tombol exposure juga di sini. Segala macam. Hot shoe-nya. Terus ada ini sebelah sini. Sorry. Ini yang bagus dari XA5 ini dan gak ada di XA series yang lain itu adalah ini mikrofon, ada audio jacknya, tapi dia ukurannya tuh 2,5 mm. Jadi ini aku buat ini buat nyolokin ke sini tuh aku beli adapter. Ini tuh khas Fuji ya, kalau Fuji film tuh emang dia colokannya ukuran 2,5 mm. Kalau yang standar kayak yang Canon kemarin kita pakai, Canon M3, dia 3,5. Jadi kalian harus beli adapternya. Ini nggak ada di XA series yang lain. Terus ini ada tombol buat lighting, tinggal digeser. Kayak gini. Ini tuh nggak usah nyala sih, nggak usah nyala kameranya untuk mengeluarkan si lightingnya. Nah, sebelah sini colokan-colokan HDCMI apalah aku nggak tahu untuk terus untuk apa sih, untuk kabel data dan untuk casan. Ini casan, nah yang aku suka dari kamera ini dia nggak usah copot baterai kayak XA apa sih M3, waktu Canon EOS M3 kalau aku mau ngecas aku harus ngelepasin baterai. Kalau ini dia sama kayak NX Mini aku, jadi nggak usah copot baterai, bisa pakai power bank juga. Serunya untuk berat sih, dia lebih berat banget dari kamera-kameraku sebelumnya. Waktu NX Mini dia ringan banget. EOS M3 berat sebenarnya, tapi nggak terlalu seberat ini. Dan ukurannya juga, dimensinya dia lebih besar daripada EOS M3. Ukurannya itu yang aku baca 361 gram untuk bodinya aja, dan 135 gram untuk lensanya. Jadi beratnya itu sekitar 400 gram lah totalnya, 400 gram. Nah, yang utama lagi yang nggak ada di series lain, ini lensanya. Lensa XA3 itu dia lensa baru, ukurannya itu ukurannya 15-45. Dia lebih kecil, lebih ringkas dan fokusnya lebih bagus gitu. Jadi kayak bisa dapet bokeh-bokehnya gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya tuh lensanya kan panjang ya, kalau Fuji film tuh ukuran 16-50. Jadi dia benar-benar di XA5 tuh semuanya baru gitu fiturnya. Lensanya juga baru. Nah, terus untuk pas dinyalain. Nah, si XA5 ini dia kayak pakai dinamo, yang pakai dinamo gitu. Jadi kalau misalnya waktu EOS M3 sama NX Mini aku manual, kalau mau nyalain kamera si lensanya aku buka manual, tapi kalau ini dia langsung pas dimatiin dia masuk sendiri, pas dinyalain dia keluar sendiri karena ada dinamonya. Terus zoomnya dari sini kayak gini. Ini zoom yang ukuran besar, ini zoom yang kecil-kecil. Kita masuk ke fiturnya. ISO-nya itu bisa sampai 51.200. Terus sensitif ISO-nya juga lebih tinggi daripada series Fuji film yang lain. Terus bisa, kalau untuk fotografi, continuous shot-nya itu bisa 15 frame per second. Itu tuh banyak banget, cocok banget untuk orang Indonesia. Misalnya kalian bisa dengar. Nah, itu cocok banget. Jadi buat bisa pilih-pilih lah hasil fotonya yang terbaik yang mana, kayak gitu. Terus kualitas videonya udah 4K, ini udah kekinian banget yang dipakai sama orang-orang, maksudnya yang dicari sama vlogger-vloggers, anyone. Cuman nggak kepake juga sih sama kita karena si komputer kita nggak kuat untuk standar kamera, standar video 4K. Jadi kita masih pakai full HD. Si XA5 ini dia bisa time lapse sama slow motion. Jadi time lapse slow motion itu belum ada di XA series yang lain, baru ada di XA5. Terus touchscreen bisa continue nge-shoot pakai touch juga dari layar. Kayak gini. Sorry. Nah, kayak gitu.
Dia juga udah dilengkapi sama Bluetooth WiFi yang udah kekinian banget untuk mirrorless. Jadi kalian kalau bisa langsung mindahin hasil-hasil foto kalian ke handphone dan langsung bisa share ke social media Instagram. Dan di sini ada ininya sih, ada tombol shortcutnya, bisa langsung pencet ini untuk ngirim-ngirim foto kayak gitu. Memang untuk konektivitas pertama waktu aku coba kemarin, karena mungkin si Mbak yang punya kamera sebelumnya ini pakai iPhone juga, waktu aku mau coba pindahin ke HP aku itu agak susah, aku harus restart ulang lagi dari awal format dulu baru bisa mindah-mindahin foto. Tapi setelah itu gampang kok buat mindah-mindahin foto. Baterainya tuh bisa kuat sampai 450 shot. Jadi lebih awet daripada kamera-kamera XA series yang lain. Terus si Fujifilm X5 ini cocok, bagus juga untuk video malam hari di ruangan ya. Kita udah nyobain waktu kemarin waktu aku syuting buat video tutorial melukis. Aku syutingnya kan biasanya malam dan dia bagus gitu loh. Karena bisa mainin exposure sama si ISO-nya waktu ngevideo juga masih bisa dimainin. Jadi bisa lebih terang gitu loh. Waktu aku pakai NX Mini sama Canon EOS M3, dia tuh kalau video malam walaupun dalam ruangan yang cahayanya lumayan gitu, dia gelap gitu. Jadi benar-benar zonk banget kalau malam. Tapi kalau buat ini bagus sih di ruangan, tapi aku belum nyoba untuk di luar ruangan. Dia masih seterang itu kah? Masih bagus kah seperti itu untuk video. Dan untuk foto-foto ini cocok banget sih untuk ngebagusin feed kalian di Instagram, karena hasil fotonya itu dari si X5 dia lebih putih dan lebih bagus aja gitu dari XA series yang lain. Sebenarnya nggak khas-khas banget karena apa sih, warnanya itu ada di XA yang lain, cuman lebih satu level naik aja gitu kayaknya. XA5 aku belum pernah coba juga sih yang series XA yang lain. Buat cewek-cewek ini cocok banget sih, buat yang suka OOTD-an, untuk foto produk ya bagus karena hasilnya bagus. Terus untuk foto produk tuh kalau foto ke zoom maksudnya kayak foto makro, dia dekat banget dan bisa nge-shoot di jarak yang dekat gitu. Waktu XA5 Fujifilm waktu Canon EOS M3 sama NX Mini dia nggak bisa nge-shoot dekat, jarak dekat. Jadi foto buat foto makro dia jelek banget kalau untuk NX Mini sama Canon. Cuman kalau buat ini dia bagus banget, lumayan bisa dekat dan hasilnya bisa bokeh dan makronya dapat banget gitu loh. Videonya dia tuh belum ada stabilizernya, cuman untuk shaking-shakingnya tuh dia lebih halus, jadi shakingnya nggak kerasa banget kayak kamera EOS M3 yang kemarin ya. Kalau EOS M3 yang kemarin itu shakingnya benar-benar kerasa banget, jadi kayak guncangan-guncangannya tuh kerasa. Cuman kalau pakai ini waktu kita kemarin coba syuting suamiku tuh sampai bilang, oh ini dia kayak ada stabilizernya, dia halus banget gitu, kayak kelihatan kayak ada stabilizernya aja gitu loh. Kayak gitu, itu aja sih dari aku. Jadi kalau kalian tanya recommended nggak kamera ini, aku super recommended buat kalian yang lagi nyari kamera. Ini cocok banget untuk pemula, walaupun memang harganya agak sedikit mahal, tapi kalian worth it banget. Kalian nggak akan nyesel beli XA5, fiturnya udah bagus banget. Terus dia cocok buat ngevlog karena layarnya bisa ngeflip 180 derajat, terus bisa flip kayak gini juga, kayak gini. Terus bisa 90 derajat. Pokoknya cocok banget untuk vlogging, untuk foto-foto produk cocok juga. Jadi kalian yang jualan online shop, ini pakai foto-foto pakai XA5 ini cocok banget karena hasil fotonya bagus dan foto produknya itu lebih kelihatan. Terus untuk foto-foto Instagram cocok juga. Jadi buat selebgram-selebgram yang berniat untuk jadi selebgram, untuk ngebagusin feed Instagram ini cocok banget pakai kamera ini. So much recommended for me. Semoga buat yang kalian mau beli second dari Fujifilm X5 bisa nemu second yang harganya bagus, yang di bawah harga pasaran kalau bisa. Oke, sekian aja dari saya untuk review kamera yang saya pakai sekarang. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk nyari kamera baru. So, see you, bye-bye. Thank you for watching my video. Bagi yang like video ini bisa klik like. Kalau misalnya kalian gak suka sama video ini, kalian bisa sertakan alasannya biar kita bisa bikin konten yang lebih bagus, lebih positif lagi. Jadi kalian nggak sekedar dislike aja. Buat kalian yang pengen subscribe channel ini, misalnya kalian tertarik sama channel ini, bisa klik subscribe. Kalau nggak juga nggak apa-apa, tapi subscribe kalian itu salah satu bentuk dukungan kita untuk menghasilkan video-video yang bermanfaat dan bagus. Oke, sekian, terima kasih, bye-bye.